Hi guys. Sorry, ambil video mami. Hari ini kita nak tengok jalan-jalan cek Bazar Ramadan dekat Bangsa. Apa-apa saja jual kat sana. Jom, saya nak ajak kamu semua dengan abang ipar saya, dengan suami saya. So, jom. A few moments later. Saya tak nampak nasi kerabu. Ada nasi kerabu lah bang. Saya punya beli tu. Saya punya tak je. Nampak sedap aku tengok kan. Saya beli kau better lah. Baiklah. Jadi ada nasi kerabu. Biar basah dengan air. So, beli apa abang? Nasi kerabu. Banyak jajan abang. So, tadi tak banyak pilihan guys. Biasanya banyak kan bang? Tapi yang jual semua tu sangat dia. I think they hire all those pretty girls. Dengan make up dia semua tu. Dia tarikan tu. Yelah, mestilah. Yang mana? Apa? Popia dan the Intel of Fuse Call. Pretty girls. Tadi tak banyak pilihan guys. Sikit aja. Selalunya banyak dulu. So sekarang ni kita nak cari biryani untuk Acang Nika di kedai Syed Bangsa. Biryani kambing. Kena datang awal ya. Kita cross jalan dulu guys. Kita parking kat sana tadi. Mana bang? Sana. Sebelah mini. So. Singapura. Murtabak Singapura. Murtabak Singapura. Daging side. Side number 1.
Later. So guys, tadi saya tak jadi beli makanan tu, saya nasi. Saya teringin makan nasi. So saya beli ayam gepuk dekat sini. Okay, tadi budak-budak ada beli KFC. So saya beli ayam gepuk lah dekat sini. Okay. Why you didn't put yogurt in? No, auntie, after that. Sama berbuka, abang. Mami, Aunty give you a different cup lah. Sama berbuka, budak tak puasa. This kurma giant. Premium kurma. Yes. This from Tunisia. From mana kak? California. California, what? June. California sekarang ada yang tanam pokok. Kurma eh. Sama berbuka puasa aja. How the biryani Said? Sedap. The kambing. Kambing dia banyak. Mana tadi you know left? Tuh. You know you left the phone at the house itself? Ya. Auntie. Hello. I'm coming ya. I'm coming. I need ice cream. Yes. I'm mommy. I'm mommy. Makan makan dari sini. Muti makan KFC. Wait. Okay, bagi. Nampak warm hand dulu. Bang, how the nasi kerabu dari Bazar Ramadan Bangsa? Sedap. Sedap? Very nice. Dapat poin berapa? 1 sampai 10. 7. 7. Okay, ada barang tak cukup. Apa? Telur masin? Muti makan KFC. Mami makan ayam gepuk dengan gosong. A few moments later. Hi guys, sudah sampai rumah. So tadi kita dah buka bersama dengan Ama dan Kak Santa, Bang Anil dan semuanya. Lepas tu kita balik, budak-budak pun dah mandi semua dekat sana. So tapi saya belum belum review apa namanya murtabak yang besar-besar tadi dekat Said kan. So saya nak review kepada kamu semua. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, ini murtabaknya. Saya suka makan dengan cili. Atau dengan kari ya. Untuk murtabak gan guys yang tadi, itu harganya kalau dah sekitar 14 ke 15 macam itu. Tapi satu 14 dan 15 itu boleh dimakan dalam 3-4 orang. Sangatlah sedap. Sedaplah untuk kategori dekat Malaysia ini, rasanya macam ni lah. Kari kan, tapi daging dia penuh, bawang semua dia cukup rasa dan dia tebal. Saya tak tahu sama ada murtabak ini ada tak di site-site cabang-cabang yang lain, saya aku tak tahu. So, tapi korang kalau nak memang nak murtabak yang sedap, korang kena cubalah. Kalau korang yang tinggal di area Bangsa, boleh cuba murtabak Said Bangsa. Okay, guys. So, guys, itu dulu tadi ya video saya jalan-jalan
cari makan di Bazar Ramadan Bangsa ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf kalau mata pun dah ciut sebab dah nak ngantuk, dah tidur, nak malam kan. So lebih dan kurang saya mohon maaf ya guys ya kalau ada salah-salah dalam video saya ini. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Allah stay happy and stay positive ya guys. Bye bye, see you in the next video insyaallah. Assalamualaikum. Aduh ya Allah.